Seperti biasa, laporan cuaca untuk petang ini diteruskan dengan melihat kepada corak tiupan angin. Angin ketika ini masih lagi bertiup lemah dari arah tenggara merentasi rantau semenanjung Malaysia. Sementara itu pula, untuk negeri Sabah dan juga Sarawak, tiupan angin lebih didominasi dari arah timur laut. Berikutan tiupan angin yang kurang signifikan kepada kawasan perairan negara. Buat masa ini, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut yang bergelora dikeluarkan. Bagi melihat gambaran keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej radar terkini. Pada sebelah petang ini, hujan berseteru petir sedang berlaku di satu dua tempat di sekitar negeri-negeri sebelah pantai barat semenanjung, termasuk juga di satu dua tempat di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang. Hujan yang sedang berlaku terutamanya untuk kawasan utara semenanjung ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Kita balik pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Di negeri Sabah pada sebelah petang ini juga hujan berseteru petir turut sedang berlaku, di mana ianya sedang berlaku di sekitar bahagian Kudat, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman. Hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan semakin beransur-ansur reda. Berbeza pula keadaan yang sedang berlaku di negeri Sarawak, di mana keadaan cuaca lembap masih lagi berterusan sedang berlaku di barat kawasan negeri ini, di mana hujan yang sedang berlaku dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian saja dahulu dari saya, Muhammad Hafiz bin Kasim, langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia, rakan cuaca anda.